Oke, sahabat yang gimana pun berada, ini lokasi pengantaran yang terakhir di hari ini. Jadi saya kebetulan kalau mau ngejar hari Senin ke kantor mungkin bisa, tapi kalau udah jam segini kan takutnya malah ada apa-apa di jalan, karena kan perjalanan menuju Jakarta ini kan beberapa radius itu agak riskan ya, karena ya intinya cari cari aman aja. Jadi yang hari ini mau coba menikmati sensasi tidur di kapal karena ini sudah malam juga. Tadi sih kita bikin video part ketiga itu memang sudah malam juga, sempat ke apa namanya, sempat ke pelabuhan ya. Jadi kita bikin part ketiga itu suasana malam, tapi setelah saya pikir-pikir nggak ada salahnya kalau saya coba nikmatin apa namanya. Oh, agak goyang nih kapal, berarti ombaknya agak naik. Pengalaman untuk tidur di, jadi sensasi nginap di kapal lah ya ini. Jadi nanti pagi-pagi akan melanjutkan lagi pengantaran atau penjemputan mungkin ya. Tapi sebelumnya ya ada yang mau istirahat dulu lah ya. Nah, kamera sengaja taruh di sini. Kapten kapal itu lagi di situ kayaknya, itu kan ada pemancing juga nih. Itu. Jadi kapten kapalnya lagi ngaso, lagi apa di situ. Saya mau tidur aja lah. Kita lihat suasana tidur di kapal seperti apa nih. Ini bukan di pelabuhan ya, kita bukan di dermaga atau pelabuhan, tapi kita lagi di apa, spot pemancingan. Jadi lain pada sibuk mancing, saya tidurnya di kapal gitu. Coba kita lihat. Karena seharian lelah untuk apa namanya mensupport teman-teman yang suka mancing atau suka wisata, jadi kita ngambilnya sampai malam itu, sampai harus tidur di sini. Wah, ayam aja udah berkokok itu. Kepagian tuh ayam tuh berkokok kepagian itu. Ini baru malam ini. Itu biasa kalau ayam berkokok malam-malam ada sesuatu. Baju kotor semua, bray. Baju kotor banyak banget nih. Saya nyari kupluk biar nggak dingin. Tuh, kupluk andalan ini. Besok baru dilanjut lagi. Biasanya kalau malam begini di air ada sesuatu. Tahu dan entar ada sesuatu apa enggak. Akhirnya ngerasain juga, bray. Kita tidur di kapalnya Mang Depak ya, salah satu owner kapal wisata yang ada di sini. Jadi beliau itu kapten kapal yang nganterin teman-teman kalau lagi ke sini nanti. Jadi kalau teman-teman mau ke tempat ini, nanti hubungin Mang Depak aja. Mang Depak namanya. Jadi kita bisa di navigator sama beliau nanti. Baju kotor jadi bantal ya tuh. Siapa suruh. Oh, ada nih yang bersih satu di celana nih. Oh, ini rencananya saya bawa celana pendek ini kenapa? Karena pagi-pagi itu rencananya mau mandi di lokasi ini. Merek lagi enakan ntar yang punya brand. Oke, sahabat Daeng, Daeng mau rebahan dulu. Ini kita akan buat durasinya
10 atau 20 menit lah. Jadi kemungkinan nanti saya bangun subuh-subuh, lanjutin lagi sampai pagi, sampai sarapan ya. Jadi saya udah pasang alarm, kurang lebih nanti tinggal diedit aja pasang alarm itu. Durasi di sini tuh 5 menit ya. Jadi kalau 5 menit atau 8 menit maksimal, tapi di alarmnya sih kalau nggak salah 5 menit. Nah, baru kita buat lagi nanti pas pagi ya kan. Jadi nanti saya 5 menit tidur, kurang lebih 5 menit atau 10 menit atau mungkin 1 jam lah ya. Karena alarmnya ini juga nggak terlalu ini, jadi kemungkinan nanti saya matikan aja. Jadi setelah itu nanti masuk di video lanjutannya itu di pagi, yaitu sana pagi. Setelah itu nanti sarapan ya, sarapan di sini ya. Kalau masih keambil durasi tidak terlalu panjang, berarti pas mandinya juga ada yang di sini mau mandi. Ah, tidur ngomong mulu dari tadi, kapan tidurnya? Aduh. Ini saya tidak buka sepatu, sengaja biar hangat kaki. Aduh, ini pengalaman mahal ini. Tidur semuanya, jangan begadang. Nanti nggak gemuk kayak Daeng. Daeng kan udah cukup gemuk badannya. Kalau ada yang lihat sesuatu, suara kah atau ada yang nampak atau apa yang hadir, di situ kan kelihatan nanti tuh. Di apa namanya? Di video ini kan tidak diedit ini. Ini tidak diedit sampai 5 sampai 10 menit tidak diedit. Nanti dieditnya itu di video berikutnya, apa lanjutannya tuh. Kecil banget lagi tempat ini. Oke, sahabat Daeng, ini apa namanya, nge-review saya kali ini tuh totalitas banget. Jadi saya sampai tidur di kapal tadi, apa namanya, bangun-bangun itu udah nyampe di sini. Nah sekarang ini saya mau ke apa, dan ini kan waktunya sholat subuh ya. Jadi sebelum sholat subuh saya mandi dulu, setelah mandi sholat subuh baru kita lanjutkan perjalanan balik lagi ke kandang. Kita mau ke Jakarta lagi, mau nguli. Saya sudah buka baju, udah seksi. Kita mau mandi di bawah tuh. Biar barang-barang saya masih di kapal tuh. Biar lebih total kontennya, berarti kita dari pagi apa dari siang itu sampai subuh pagi lagi. Karena mau balik ke Jakarta lagi kita. Kita taruh di sini aja nih. Biar enggak jatuh kata Mang Depak. Tahu udah kelihatan saya enggak apa enggak. Muka kapalnya noh. Kita di situ aja tuh. Kelihatan nggak ya? Oh kelihatan lah. Oke. Okay. Daeng mau berenang dulu, mau mandi dulu sebelum melanjutkan ke lokasi berikutnya. Airnya sih hangat sih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah seksi dah itu, tidak pakai bikini. Orang hilang.
nggak mancing nggak harus ke tengah dong, ini juga banyak. Ini terminal perahu. Oh jadi berisik ya, nggak nyaman. Gila airnya bray, hangat. Hilang nih. Ditahan sama Kang Depak tuh kagak boleh pulang. Saya bikinin nasi goreng. Batu nih tuh. Tapi saya nggak tahu ini jenisnya batu apa nih tuh. Apa batu ali atau batu kali atau batu apa? Hitam, sama seperti ini tuh hitam. Nggak kelihatan sih motifnya. Tapi yang jelasnya batu. Oke, setelah ini Dayang akan melanjutkan perjalanan, kemudian akan mencari sarapan. Kali aja dapat sarapan gratis ya. Ada nggak ya? Namanya juga cowok gratisan. Cari lagi dah. Oke, sahabat Dayang, kita akan lanjutkan lagi perjalanan berikutnya, namun dilanjutkan jadi video ini disambung aja untuk cari sarapan dulu di lokasi ini sebelum kita lanjutkan perjalanan menuju Nguli ya, karena kebetulan Dayang hari ini udah masuk kantor, tapi karena bandel kita masuk siang aja, nggak apa-apa. Oke, nanti kita lanjut lagi, Bray. Ini sudah ganteng sedikit, sudah bersih, agak putihan sedikit ya, karena airnya ini enak hangat, pokoknya nggak harus direbus, sudah hangat. Kita langsung cekidot lagi ke tempat berikutnya. Oke, sahabat Dayang, kita udah tinggalkan kapal Kang Depak. Setelah ini kita akan menuju Cianjur Kota, baru melanjutkan lagi ke Puncak dan sampai ke Jakarta. Oke, mudah-mudahan perjalanan Dayang lancar. Oke, tetap support channel Dayang agar kedepannya makin semangat untuk memberikan informasi terbaru ya. Oke, kita langsung lagi
kita langsung check it out, sampai ribet begini ngomongin.